kembali bersama gitu. Tapi saat ini skema cuma 7 orang. Dan saat ini temanya apa? Ini ada Nita lagi. Kamu apa Nita? Nita ada yang ya tadi ada Nita. This is the airport. Ini semacam bikin video vlog atau pakai bahasa Inggris gitu. We still in the airport for about 30 hours. 1 hour. Vlog. Roy bikin vlog tuh berarti lo belakangin atau selfie gitu. Gimana caranya begini? Serius? Masa ini rumah segini? Iya, sebenarnya itu punya satu orang gitu yang aman dengan kan ya. Ini juga nih. Nah, kalau itu rumah satuan kan, kalau ini mah kayak apa? Itu pasar, kayak jual. So here we are in the platform B. The train station for MRT. Can I help you with something? This is the MRT station in City Hall. Ada jalan di platform. Ada halte. Hah? Ini platform. Yeah, platform. Gila kita tadi dong kopernya banyak banget loh. Gila kopernya banyak. Belum belanja padahal. Kita lagi dalam MRT menuju Orchard. Pas masuk kan, pas malam masuk kan saya We are now in a Tobika platform. Berarti 20.000. Ini $2. Gila men, di Singapura aku 20.000. Itu kan satu poin, terus nanti kita di depan belok kiri ya. Kita lagi mau nyari hotel. Iya nih hotelnya di mana nih? Jalannya bingung mau kemana. Gak nyari makan. Kita tembusin sini aja. Kita nyebrang di sini. Nyebrangnya di sini gak sih? Iya, ya. Di depan gak ada lagi. Iya. 10, 9 lah. Satu, ntar aja. Tangan lu gak kelihatan gak? Oh gak kaktus ya, tadi Roy abis tuh. Masih banyak. Yuk foto yuk.
Ini kita lagi nungguin orang karena hotelnya cuma boleh dikit, kita nggak boleh keluar barengan. Itu strategi kita. Iya. Yeah. Terus lagi akan makan. Betul betul. Kita harus makan. Karena kita kelaparan banget. Inilah sekarang kita nyampe di hotel. Gitu ya. Super supreme. Kalau di WP sih kayak gede banget bisa guling-guling. Bukan dong. Tapi ternyata maksimal berapa orang? Ya, maksimal 4 orang. Terus kita tapi lihat. Pengen ke mall, pengen makan es, terus ke mall jadi bingung ada. Ada Mas Roy. Halo, halo. Naik apa sini? Busway. Jadi. Hai. Kita mau cari makan sekarang. Kita mau ke tempat makan. Kita harus makan. Kita mau makan. Panas ya, Gep? Panas. Muka lu gede banget, Gep. Nanti gue hitam. Ini pasangan. Iya, tadi muter-muter, buset. Nyaris gue nabrak tiang. Nih, kita lagi mau jalan cari makan, ya kan? Anak-anak pada kelaparan. Dan sorry kalau misalnya banyak gambar-gambar yang tidak cocok untuk... Kita udah cukup swaggy belum nih, Roy? Gue sih udah cukup swag. Ini gimana? Oh my God-nya tadi. Hah? Oh jangan bro, kalau bapak gue lihat bisa ngomel bro. Bapak masih apa jalannya? Tapi lo ngomong di situ nanti mau ngomong ini apa tuh, Roy? Biasa lah, Pak, aku 17 tahun. Ya nggak. Ini kita lagi masuk ke sejenis food court gitu. Sejenis food court gitu. Jalan ini baru, tapi sama aja sih. Ini juga apa? Ini banyak makanan. Kayaknya enak. Aku nggak tahu. Sudah sampai di Science Center Singapura. Sekarang kita mau foto-foto dulu. Hai. Halo. Kita sampai di Science Center. Aduh. Ayo foto-foto. Foto. Masuk ke halo 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 what's up mamen mesti miring gitu ya Regina ada apa Anangga Regina Anangga here we are in Science Center of Singapore. What is this? What is this? Yes. Oh. Jelly illusion. Enggak penting. Enggak penting. Let's find another. Ini kan gambar ini. You can see someone's picture there, but here it's nothing. You see there's nothing here, but you see there's a picture from the glass. And there's nothing there. That's pretty cool. Cool. Mau foto.
super gap. Ini lucu. Oh, kok gitu? Kok masuk? Kok jadi apa? Harus muka. Ah, susah. Kebanyakan otak gua gak nyampe ke. Kuyeng. Wah, apa? Bisa gue nunjuk satu itu, ntar semua pada nunjuk ke arah sana. Wih, keren. Pencet gap. Susah banget kalau minum gratis. Ini di mana ya? Kita disuruh nyelamatin orang, bro. Kita nggak tahu ini di mana, bro. Anjingnya apaan? Gue harus percaya mana? Be careful. They deserve it. Lu kayak ngeri gitu gak sih ngomong sana? Iya, pasti lu. Kamu yuk, oke, oke. You can trust me, don't believe them. Be careful. Apa sih, how you get my online fry? Respect is the key power to defeat the Infomox. Let's go, IT hero. Bye. Your words have the power to shape your future. Choose your side. I choose your fate. You are a genius. Terima kasih. Emang iya? Wonderful, you have defeated Brutus. Remember, you control how you spend your time. Give yourself two thumbs up. Akhirnya kalian menemukan kami. Kalian berantem sama Brutus. Oh, gue tau kenapa lu punya. Ice, dark, nice. Like Anna. 5, 4, 3, 2, 1. Next honor. Yeah. Congratulations, IC hero. Ya, kita sedang berada di luar Marina Bay Sands, mall yang paling mahal di Singapura. By the way, gue ntar mau ke Louis Vuitton. Ntar gue mau belanja di sana, lo tentengin barangnya. Jalan juga. Tapi emang ini mall gila banget, bagus banget. Terus ini kita kasih lihat view-nya. Ini kita lihat view-nya keren banget, Singapura. Arsitekturnya benar-benar dipikirin. No wonder orang bilang Singapura tuh keren. Emang aslinya keren.
dari manapun lo lihat gedung-gedung gede, gedung-gedung tinggi yang bagus. Foto aja dulu, belinya kapan-kapan. Itu bagus banget. Gila, keren. Serius banget. Tapi ngomong gitu masih ngoceh. This words that couldn't make sense of. It was really helpful. And like hippo berapa sih? Orang nyanyi atau speaker? Speaker dong, coy. Ini nah, kita kan di belakang tau, hippo. Hippo tour berapa ya? Gue lupa. Lo mau hippo tour atau duck tour? Duck tour apaan? Sampah. Udah mahal, gak jelas lagi. Udah masuk gitu, udah selesai. Tapi kan bedanya dia jalan dulu di ini kan. Lo gak mau foto belakangnya Louis Vuitton? Ini udah kita dong, lagi mau. Gue udah dong. Gue mau dong. Langsung. Itu lo biasa di situ tuh Mandarin Oriental itu? Enggak yang di situ, yang di Orchard. Jangan bilang-bilang ya, gue sebetulnya biasanya nginepnya di sini. Tadi gue sama jalannya aja. Nih, kapan lagi lo ngeliat view seperti ini? Ini keren banget, gila. Asli, nggak bohong gue. Tuh lihat, gedung-gedungnya tuh kayak dibikinin sesuai sama. Madep sini kelihatan itu. Oh, udah gitu di sini tuh kayak paling tinggi kalau nggak salah, ada salah satu paling tinggi di sini. Gedung-gedung di Singapura tingginya kayak nggak boleh tinggi banget. Royal soalnya, fotonya mana di sini deh, kelihatan itu bagus. Soalnya ntar takut pesawat nabrak gedungnya. Lebay anjir. Nggak tuh serius kata orang dokternya gitu. Gue mau itu videonya. Keren banget asli Singapura, men. Ini baru sebagian kecil. Kalau foto mana pasti back lagi. Padahal bagus. Ini jam berapa sih? Jam 6 ya? Hmm? Ini jam berapa? Ini sekarang jam 6:30. Serius lu? 6:30? Iya. Gap di handphone, di jam gua 6:30. Sekarang jam berapa? Di handphone lu jam berapa? 6:30, jadi 6:30. Lah? Gila, berarti lagi musim panas banget. Iya. Bisa nih, lumayan kok bagus. Ada efek-efek mataharinya. Terus mungkin kalau misalnya kita dari sini terus ngadep sana gitu bagus. Ini gue juga lagi video loh. Keren banget bro, jadi gimana? Singapura tuh keren banget. Ini baru gua, kayak keluar. Ini baru sebagian kecilnya gue lihat. Belum kalau misalnya gue, mungkin gue mesti nyemplung ke air dulu buat menangin diri. Mama, aku ke Louis Vuitton, LV. Jakarta gak bisa bikin sebagus ini, serapi ini. Ini rapi. Duitnya mama. Duitnya banyak, Gep. Orang-orangnya itu. Kita foto yuk. Madep situ, sini aja. Ini bisa nih. Sini. Sini sih bagusnya. Ada di semacam bridge. Kayaknya namanya Sky Bridge. Sky Bridge. Kayaknya. Dan bridge-nya tuh nggak kayak bridge yang biasa aja gitu. Kalau di Indonesia ini bridge itu infrastrukturnya bro. Lihat aja tiap lekukan-lekukannya ya. Lekukan-lekukan itu kayak, you know. Ya mungkin gue baru pertama kali jadi gue norak, tapi ya lu tau lah. Itu keren. Ya, jadi gimana gitu ya bro? Ya lu tau lah. Itu keren banget. Banget, gila. Ulang lagi terus, banget. Pojok, terus banget. Dan ini lebih bagus dari iya dong, pasti. BSD sama ini bagaimana? Ini lah. Oke, sedikit lah. Dan kita tuh berjalan seberang ini jalan tol, Sob. Dan lu bisa jalan santai di sebelah jalan tol tanpa lu harus keluar ganggu gitu. Little things, man, that you have to pay attention with. Lu mau naik gitar? Hah?
Terus lu kayak bisa say hi sama orang yang di tol gitu kan? Iya, di tol kayak gini. Hai! Hai! Kok gak ada yang kenal? Hah? Apanya? Angin. Kan angin. Oh, jalannya? Iya. Kan itu ada mobil lewat banyak. Udah bodo amat. Sini kayak bagus deh buat foto. Janganlah engkau berubah. Itu lapangan mini soccer ya kalau bisa dibilang. Mini soccer itu bukan mini soccer biasa. Itu kan jadi F1 gitu deh. Nah, itu lapangan ada sejenis kayak F1. Dan ini jembatannya lagi goyang-goyang gitu, gue kayak skeptis gitu kayak bakal masuk. Tapi ini keren banget, asli Singapura, good job. Goyang banget. Ini kita lihat dari jarak jauh, gimana kelihatannya mau Marina Bay Sands. Dan itu yang kita lihat kayak kapal di atas itu adalah Marina Bay Hotel. Dan di atasnya itu adalah kolam renang yang bisa langsung lihat Singapura dari manapun. Jadi itu keren banget. Ya. Jadi harusnya kita nginep di situ. Tapi kita mau nginep di sana. Tapi kita down to earth. Iya. Gila. Gimana enggak orang suka sih liburan ke Singapura? Scenery-nya aja kayak gini ya. Karena ada Gaby lagi pakai tongsis dari tadi diliatin sama bule-bule gitu. Ini Gaby lagi happy gitu. Happy with her own tongsis. Alnya kayaknya bagus. Kenapa? Kayaknya bagus kok pemandangannya bagus. Itu video. Iya. Lu tersanjungnya sejak kapan, Roy? Speechless banget. Lu speechlessnya sejak kapan, Roy? Semenjak keluar dari mall Mandarin, apa ya? Lihat barang-barang di mallnya aja udah speechless. Iya, bener. Iya. Jadi, kapan lu beli-beli Louis Vuitton-nya di situ? Sebetulnya papi udah tanda tangan. Ya, tanda tangan apa? Tanda tangan surat. Saya nggak mau dia jadi anak saya lagi. Yo, jadi kesekian mau merlayan, bro. Kira-kira ya dua. Itu ada lapangan bola, lu nggak mau ke situ? 2 kilo lagi lah. Okay. Let go. Let go itu berarti ada lepaskan. Lepaskan. Kalau excuse apa? Excuse me. Excuse me. Itu artinya? Telur memilih saya. Ini kita lagi berada di tempat kayak tempat buat nongkrong-nongkrongnya orang-orang gitu. Color by the bay. Pagi. Foto dari sini backlight. Tuh.
anjir dari sini keren banget gak? Iya tapi uangnya masih gak kelihatan. Iya pasti. Kalau mau pakai duit tadi kan ada yang ada mobil. Oh keren banget. Ini kelihatannya gelap kan? Tapi pas gue film dia tuh tetap terang. Ini berarti handycam-nya itu dog shit. Dari tadi baterainya enggak habis. Dari gue bawa dua. Maybank. Oke. Jadi orangnya dari apa?